Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras buat para pediler di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview tentang adaptor tabung lepas untuk bocap yang terpasang sebelum regulator. Nah, seperti inilah adaptornya. Ini adalah drag regul, bisa 5/8 atau M18. Aduh, kebetulan yang saya pegang ini adalah yang drag M18. Jadi seperti ini drag M18. Yang depan ini adalah drag setengah kali 14 untuk adaptornya. Kelebihan dari adapter ini, satu, bisa dijadikan adapter tabung lepas, bisa juga dijadikan adapter double regul karena drat depannya ini sama dengan drat regul, yaitu drat setengah kali 14. Seperti ini, jika nanti tidak terpakai adapter tabung lepasnya, kita bisa gunakan untuk penggunaan double regul. Prinsip kerjanya seperti ini dan cara pemasangannya. Regul ini nanti terpasang di chamber, kemudian kita pasang adapter tabung lepasnya. Ya, seperti ini. Kenapa lubang itu ada di samping? Karena bagian tengahnya nanti adalah untuk menekan valve yang ada pada adapter tabungnya ini. Nah, ini. Bukan berarti nggak center ya, memang dijadiin di samping. Karena tengahnya nanti untuk menekan valve, as valve-nya ini. Oke, jadi begini cara pemasangannya. Nah, kira-kira aja lah seperti ini. Nah, kemudian ini nanti adalah regulator, kemudian baru chamber. Yang di sini nanti ke tabung, ke botol. Kelebihan dari pemakaian adapter ini adalah saat kita mau setting output regul, kita tidak perlu membuang angin karena yang kita lepas adalah tabungnya ini. Tabung kita lepas, anginnya mampet di sini kan karena ada valve-nya. Kita setting output regulnya. Kemudian kita selesai, kita pasang lagi. Jadi kita menghemat tenaga untuk pompa bagi yang menggunakan pompa tangan. Kalau yang menggunakan scuba sih nggak masalah. Ini pesanan dari Bapak Kapten yang dari Gresik. Dia minta adapter tabungnya dua karena dia punya dua tabung, katanya nanti kalau mau blusukan biar nggak bawa pompa, cukup bawa dua tabung ini aja. Ini drat M18. Yang depan drat setengah.
Oke, cukup sekian review kali ini dan cara kerjanya. Terima kasih sudah menonton. Salam satu laras.